Wih, ana telepon. Wih, abah kita nelpon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bah. Alhamdulillah, bah, harus nyampe gini kota. Wah, ya, syukur, sama kepada Wih, abah ki wong arep kuliah aja mikir be rabi, heran magang ke kita mah. Hai, orang yang ringan, abah he. Laju pre main kuliah he, terus ketemu kelanjutan he. Durung bah, pugun ini lagi gelati informasi ke kita nih. Oh, ya wes gah, menawi lancar kuliah he, gede rezeki nih. Iya bah, doane bae umam ning kota sukses. Amin, amin. Iya wis deh. Bapak gak ada tanggung sebetul kerja di sana ya. Bapak pamit ya. Abaik. Iya bah. Itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bah. Wih, abak ini nelponi bae, ruwet deh gitu mah ya. Paleng das magan. Lah. Ini adalah perjalananku, berawal dari keseharian yang mencari kesuksesan. Benarkah kesuksesan itu ada? Aku Umam. Tahun ini aku lulus SMA. Aku terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Keinginanku akan meraih kesuksesan dengan cara melanjutkan pendidikan untuk mengubah hidupku. Wih, gati amat ya gelati informasi gena kuliah. Pengen lanjut kuliah, tapi lah ke duit. Premen ya carane. Wih, apa gini? Coba tak dalam dipit lah, tak sewek. Wah, kian-kian informasi sing tak gelati ini gena kuliah. Wis lah, tak gaul lah. Apa ginaran kampusnya? Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Wis lah, tak parah nih bae tempatnya. Sekalian gelati ojek. Wih ya, ngojek sing subuhkan laku sing ngarep. Wis mah rabi, ngedumel bening umah kan. Jare minyak larang lah, beras larang. Tuh nasib, nasib. Primen ya. Eh, nang wong ke. Kang, aku ngajak ta, Kang? Iya, Kang. Ojek ya? Apa ndi? Arep ning UIN SMH Banten. Oh, iya wis yuk. Iya, wis mantep banget. Masyaallah, lumayan, lumayan. Alhamdulillah. Kang, helm Kang, tunggu David Kang. Oke, siap Kang. Ayo berangkat yuk. Kang, wes yuk, berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siap. Ning UE ini harap apa Kang? Aku
Arep ngeglati informasi pendaftaran mahasiswa baru, Kang. Ini kan arep kuliah. Iya, kita tempekan lulus SMA kita. Bagus, bagus, bagus. Tak doakan menawa sukses. Kuliahnya lancar, ngkone menawa keterima, ya kan? Amin, Kang. Semoga BK Kang yang ngojek wakil langganane, rezekine wake. Oke. Pira kang ongkose? 15.000, Bang. 15.000. Oke. Oke, Kang. Mohon ya. Yeah. Tak doakan menawa cepat diterima kuliah ning UIN. Oke. Semoga Kakang gem lancar rezekine ya. Amin, amin, amin. Ya, yes, sekarang konme ya, lanjut mana kita nih ya. Wih, kampusnya bagus amat ya. Gedungnya gede-gede pisan. Manda nih wadonnya ayu-ayu, islami maning. Semoga baik kita keterima kuliah nih UIN SMA Banten Kian. Wayu-ayu maning wadone, nambah semangat kita kuliah nih kini. Oh, kian ki tempat informasi ini. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Dek. Adik bisa saya bantu? Kita harap nakon, Pak. Adik bisa bahasa Indonesia saja? Iya, maaf, Pak. Ya, Dek. Dengan... Apa benar di sini kampus UIN SMA Banten, Pak? Oh, benar sekali, Dek. Adik dengan siapa ya? Nama saya Umam, Pak. Saya ingin menanyakan apa benar di sini itu sedang membuka pendaftaran calon mahasiswa baru? Oh, benar sekali, Dek. Kebetulan UIN SMA Banten sedang membuka jalur UMPTKIN dan adik bisa mempersiapkan diri untuk mendaftarnya. Kalau boleh tahu, caranya gimana ya, Pak? Oh, ini, Dek. Untuk informasi lebih lanjutnya, Ade bisa kunjungi website umptkin.ac.id. Nanti klik saja pendaftaran UMPTKIN. Dan di situ nanti Ade bisa mengisi formulir secara lengkap. Oh, terima kasih banyak, Pak, atas penjelasannya. Saya mau keliling lihat-lihat kampus dulu, Pak. Sama-sama, Dek. Silakan. Baik, Pak. Rajin amat. Rin, Rin ngagetin aja lu, Rin. Maaf, maaf. Dari mana lu? Dari perpustakaan, abis nugas. Wih, keren. Itu lagi ngerjain apa? Ini, ada tugas dari MK, ini apa namanya? Pembimbingan penulisan skripsi. Yang bimbingan penulisan skripsi. Ya, lu udah belum? Udah dong. Keren. Oh iya, BTW semester kemarin lu IP berapa? IP? Berapa ya? Nggak gede, nggak kecil sih IP mah. Berapa tuh? 3,8. Wih. Keren, keren, keren. Biasalah, secara kan kita mahasiswa penerima beasiswa. Jadi, IP kita harus tinggi. Ya kan? Iya juga sih. Oh iya, nanti sore ada rapat loh sama teman-teman beasiswa yang lainnya. Jangan lupa datang ya. Oh iya, rapat. Siap, bos. Berangkat kita. Oke, siap. Gena manjing mah bisa. Tapi, lah kebiayaan nih. Kira-kira ane beasiswa orang ya. Bos aja lo kalau nggak ikut. Iya, tenang. Ntar gue paling pertama lah. Lah lo mah. Kayaknya anak yang lagi ngobrol di beasiswa. Ini tugasnya. Assalamualaikum, Kang. Teh. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang? Kita harus nakon oleh. Ngerti nggak lo, Jan? Nggak tahu. Bahasa apa ya? Kang, ngomongnya bahasa Indonesia aja. Oh, iya, maaf. Jadi gini, Kang. Saya pengen kuliah. Kira-kira di UIN SMH Banten ini ada beasiswanya ya nggak, Kang? Tuh, John, giniin lo yang jelasin. Tenang, ini jurusan urusan anak. Gini, Kang, saya juga sebenarnya salah satu penerima beasiswa bidik misi dan KIP, dan juga ini teman saya,
penerima beasiswa tahfiz di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Wih, hebat Kang. Emang boleh menurut lu. Biasa aja Kang. Tinggal hujan. Gak tau gue kemas apa. Saya juga pengen seperti Akang Teteh ini mendapatkan beasiswa biar bisa kuliah di sini. Nah, kira-kira caranya gimana ya, Kang Teh? Yang penting nanti aku ikuti prosedur yang ada di UIN SMA Banten, Kang. Oh, seperti itu, Kang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Oh, luar biasa ini. Iya. Nah, ini Kang, kebetulan ada Pak Rektor. Salam kenal, Pak. Ya. Siapa nama adek? Nama saya Umam, Pak. Umam. Asal dari? Cilegon, Pak. Oh, Cilegon. Ada hal yang perlu dikomunikasikan? Saya ingin menanyakan beasiswa yang ada di UIN SMH Banten ini, Pak. Oke, baik. Nanti kita jelaskan ya. Iya. Sambil kita melihat-lihat kampus kita tercinta. Iya. Wah, kira-kira ada beasiswa apa aja ya Pak di kampus UIN SMH Banten ini? Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah ya, di kampus kita tercinta UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini, berbagai beasiswa bisa diperoleh dari jalur yang difasilitasi oleh Baznas Provinsi, ada juga KJMU, ya, kemudian juga ada BI dan juga KPI, Kartu Indonesia Pintar, mohon maaf, KIP yang dikenal dengan bidik misi. Iya, atau KIP kuliah. Iya, atau KIP kuliah. Dan juga ada bantuan APBD, ya, oh, seperti yang diberikan oleh pemerintah kota Cilegon. Iya. Itu beberapa beasiswa yang kita berikan. Wah, itu banyak sekali ya Pak beasiswanya. Nah, yeah, kira-kira saya bisa nggak ya Pak dapat beasiswa seperti itu? Oh, bisa saja ya, dengan catatan memiliki persyaratan dan kriteria yang bisa dipenuhi. Ya, kalau tahfidz minimal 5 juz. Kemudian kalau Ananda ingin mendapatkan beasiswa KIP atau bidik misi ya, itu IP-nya harus 3,25 paling rendah itu. Paling rendah itu ya. Wah, kalau seperti itu saya ada peluang ya, Pak. Walaupun saya dari keadaan yang kurang mampu, saya seorang tahfidz juga, Pak. Jadi kira-kira saya bisa nggak ya Pak dapat beasiswa tahfidz itu? Tidak ada istilah tidak bisa. Yang penting kita usaha, ikhtiar, sebagaimana juga ini contoh-contoh kader-kader ya yang sudah masuk dan diterima di UIN, betul kan? Nah, kira-kira begitu ya? Oh, seperti itu. Dengan penjelasan Bapak tadi, saya jadi semakin semangat untuk kuliah di UIN SMH Banten ini, Pak. Ya, tapi untuk lebih jelas nanti dibuka sajalah di website ya, uinbanten.ac.id. Sehingga Anda bisa menerima informasi lebih lengkap, lebih komprehensif. Pesan saya itu. Baik, Pak. Saya ingin lanjut lihat-lihat keliling kampus dulu, Pak. Baik, baik, baik. Semoga semuanya diberkahi dan amin, sukses selalu. Amin. Akhirnya, aku mengerti apa itu kesuksesan. Kesuksesan itu akan selalu ada di saat kita bersungguh-sungguh. Kesuksesan itu mudah, semudah kita terus mencari dan mencoba. Semoga Allah merestui dan ridhoi setiap langkah kesuksesan yang aku impikan. Allah tidak pernah ingkar dengan janjinya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia pasti akan berhasil.